berjuang masyarakat atau berjuang aspirasi masyarakat. Jadi hari ini gue akan bercerita lebih cozy karena kita dengan suasana yang sangat nyaman begitu ya. Kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan sosok Madin Mulyawan ya, S.E.M.H. atau yang lebih beken di Satong di DKJ. Halo. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di dalam negara Alaya. Dengan senang hati diundang karena merasa terhormat diundang. Kami juga merasa sangat terhormat dengan kedatangan tamu istimewa. Panggilnya BDJ ya. BDJ. Jadi pun apa ini tiga kan makai. Istimewa luar biasa. Aktivitasnya selama pandemi saya masih sangat sibuk. Tetap berjalan normal setahun di sebelum pandemi dan pandemi ya tetap kita berjalan dengan normal karena harus kebutuhan masyarakat kita harus dengarkan, kita harus terima, kita harus terima, kita harus support mereka dan harus seperti ini. Oke, ini sobat kreatif kita akan berbincang banyak sekali, banyak perspektif mulai dari bagaimana kemudian seorang ini belajar ini tetap menjadi imun di tengah pandemi ini. Kita awali dari sana ya. Jadi ini kan kita harus happy terus, harus imun, harus bagus karena memang kita ketahui masa pandemi ini tentu ya kalau kita bicara terdampak semua terdampak kan gitu ya. Nah ini aktivitas olahraganya bisa di sharing nggak sih sama sobat kreatif nih karena ini jarang sekali mungkin dibahas di topik-topik lainnya. Artinya selama pandemi ini mungkin olahraga yang saya lakukan lebih dari sebelum pandemi. Karena pandemi kan sangat sibuk, jadi olahraga tetap mungkin frekuensinya lebih berkurang, tapi tetap seminggu pasti empat kali, pas dua kali. Nah di masa pandemi ini kan sempat kemarin yang benar-benar drop, itu benar-benar drop, masyarakat kembali keluar ketakutan kan, terutama mungkin semua 12-13 kan. Nah, saya merasakan seminggu di rumah itu sudah stres sendiri. Adalah daripada kita stres sendiri, apapun yang tadi terjadi. Nah, akhirnya saya berolahraga, malah dalam pandemi ini saya fokus berolahraga. Saya pikir harus ini tubuh kuat, olahraga fokus dan nggak boleh stres, nanti no stres. Nah, jadi hampir tiap hari pekerjaannya olahraga, pulang istirahat, olahraga karena setelah beberapa bulan pertama kan memang nggak berani keluar banget karena sepi jalan pagi olahraga sore olahraga pagi olahraga sore olahraga jadi saya kadang boxing kadang lari dan naik sepeda dan yang terakhir mungkin saya ke gym. Dulu memang interest di olahraga tuh di mana dulu? Memang dari kecil saya seorang atlet. Oh ini atlet. Seorang atlet. Jadi pernah atlet lari, aja pencak silat juga, pernah pencak silat, sepak bola, dan sepak takraw, dan terakhir waktu di Malang saya mewakili kampus Mapil Malang itu di Pomda Jatim. Sebenarnya kalau saya alasan mungkin saya agak sedikit bilang no choice ya. Begini, saya 2005 ke Amerika, saya kerja di Amerika selama 7 tahun. Sebelumnya saya sekuliah di Malang, saya tuh balik. Nah dalam di Bali itu berapa sebulan? Di Bali hanya sebentar, hanya 2 tahun. Nah adalah mulailah waktu itu kita bergelut di dunia malam yang memang identik dengan dunia kelam, dunia kelam dan akhirnya saya sendiri pun pernah jadinya kuliah di Universitas Alam Raya. Intinya ya saya tidak munafik dan saya tidak malu di LP Kerobokan. Ya itu ya. Perjalanan dan proses setelah saya keluar dari situ mulai berpikir, saya tidak bisa begini. Saya orang educated, saya punya orang tua ibu satu, lihat anaknya di penjara bagaimana, sedih juga jadinya. Ya saya dibantu oleh seseorang, nama beliau Joseph Julius Diaz, itu ketua Global Mora Bali, Bali yang sekarang. Nah, beliau yang mendirikan saya ke Amerika. Nah dari situ lah, di Amerika lah kita ditempa, bagaimana kita bersikap
beradaptasi dengan orang, bagaimana kita membuang ego, membuang ego, bagaimana kita harus satu sama lain. Ya, karena di sana sudah karakter terbentuk satu sama lain, jadi kita gimana satu. Jadi lebih mandiri ya? Ya, bukan mandiri juga, kami mandiri juga dari juga. Jadi lebih apa namanya, kita ubah diri. Katanya, tapi people move on. Jadi belajar, gitu. Jadi dalam mindset, sama di Amerika, kita cuma pikir bagaimana kita akan jadi yang terbaik. Saya putuskan untuk, karena tidak ada pekerjaan, saya putuskan kuliah S2. Karena nganggur kan, saya nggak mau lagi ke dunia seperti itu lagi. Kan, ya, jumpa diri lah. Organisasi ini, saya suka organisasi memang. Akhirnya, setelah itu, nah, ketemulah saya dengan pelatih silat saya dulu. Dan segera kuasa sendiri. Nah, diajaklah saya bergabung dalam tim tim sus pengamanan Bapak Prabowo Subianto. Nah, waktu case pertama itu adalah pengamanan Jokowi Ahok, Bapak Jokowi dulu kan mau jadi dan Ahok. Waktu itu kan di Jakarta waktu itu agak tegang. Nah, akhirnya kami berangkat dari Bali ke Jakarta sekitar 31 orang dan saya baru. Dan ternyata saya baru dan saya itu dipercaya jadi koordinator keamanan kantor ya. Belum ada untuk sepak bola tidak ada. Jadi saya pengamanan. Nah, setelah itu dilihat kinerja kita bagus, kita sukses dalam pengamanan. Nah, setiap kemanapun Pak Prabowo kita jadi tim sus Pak Prabowo cemot-cemotan tuh Pak. Setiap kali saya diambil kegiatan yang berangkat kita berangkat. Belum ada gitu. Nah, situ udah dilihat kinerja begitu ditawarkan. Kenapa nggak kamu coba waktu di bidang politik? Nah, bayangan mindset saya aja, politik itu perlu uang, politik itu sangat perlu uang, harus orang kaya. Mana sih? Kamu punya masa? Saya dia punya masa. Saya punya kawan-kawan tanya saya. Dan teman saya yakin dengan teman saya. Bisa. Iya, baik. Ayo coba, kamu yang muda coba. Saya coba, saya daftar untuk melewati ini, melewati jalur umum. Tahap-tahap video proper saya lolos. Saya lolos. Nah, di situ dah masih saya belum ikut di partai-partai. Begitu lolos, nah begitu saya ada pemilihan, saya lolos dengan suara tertinggi untuk di Partai Gerindra 2014. 2014 saya suara tertinggi di Partai Gerindra ya, suara tertinggi. Nah, baru setelah itu saya masuk struktur partai karena saya nggak tahu, jadi saya nggak tahu pikiran no choice kan karena saya nggak tahu untuk buat apa dan kita nggak tahu ya buat bisnis terus sekarang ada adik kan sangat pintar ekonomi kreatif terus kan pintar sekali ya jadi sekarang kan beda waktu itu saya benar-benar bingung mau kemana saya sempat bekerja di hotel juga beda kalau di luar sama bisnis sistem beda. Kecuali memang benar-benar sudah
di luar tidak beretika ya, tapi kalau masih datang tetap baru menginginkan sesuatu ya kita berikan ikhlas kita. Jadi kan kita ikhlas, mereka juga tidak tersinggung, kita ikhlas. Dan kadang-kadang masyarakat itu datang cuma hanya ingin didengarkan, kok datang dengarkan, enggak mereka nggak kita mati. Jadi kadang-kadang tidak dengarkan punya masalah begini. Oh kita dengarkan, tidak dengarkan, oke. Dan kadang-kadang kita permasalahan, kita tolong, kita sudah tahu kita tidak akan bisa bantu, oke, kita akan berusaha. Kita lakukan, kita berusaha untuk permasalahan nanti, tapi kita lakukan juga, kita minta tolong sana, minta tolong situ. Dan tidak disangka-sangka kadang-kadang hal yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin itu bisa terjadi dan tidak mungkin itu bisa selesai, itu bisa selesai. Tidak tahu mungkin karena yang kita tulis ya. Nah, ada nggak sih kesenangan tersendiri atau kebahagiaan tersendiri ketika kemudian ada di kursi dewan sekarang yang mungkin bagi sebagian orang ada yang sangat meminati itu, ada sebagian orang juga ya jangan di kursi panas gitu kan. Tapi selama ini gimana nih kerja? Kalau saya, menurut saya diberikan di sini yang penting sebuah amanah, sebuah tanggung jawab ya. Jadi saya tidak merasa kursi panas atau siapa. Kalau memang bukan waktu saya ya silakan. Tetapi saya yang saya tanam di mindset saya adalah saya harus berbuat untuk masyarakat apapun itu. Jadi pun apapun yang kita lakukan kita akan tulus nanti. Sama saya jadi pun nanti tulus. Saya jadi pun untuk 2014 tanpa modal apa-apa support teman-teman. Jadi nah begitu saya jadi. Tapi saya pikir begitu juga, saya tolong teman-teman, jadi selamat. Saya wajar tolong teman-teman, ya. Nah, sebenarnya kita cukup, udah cukup makan, keluarga kita cukup makan, anak-anak kita cukup sekolah, ya udah sisanya. Pas salah kan untuk kita berbagi. Bisa bicara mengenai anak-anak, saya kan salah satu pengikutnya di media sosial. Terus sering sekali melihat teman-teman kebersamaan yang mungkin bagi sebagian orang, cuma dengan babysitternya,
Jadi sifatnya membentuk paham. Betul. Kadang-kadang kami juga kalau dalam keadaan hujan kami air ini juga air apa namanya air dulu juga. Karena gimana ya pelajaran dari ini malah bikin bukan anak-anak karena takutnya kalau anak-anak stres kan. Makanya kami bebasin ya boleh deh main gadget pergi satu jam aktivitas di luar biar nggak anak stres. Jadi, sempat juga diskusi dengan kepala dinas pendidikan ya. Gimana ini anak-anak ini bukan urusan cuma anak-anak saya ada banyak anak-anak yang menurut tolong dong sistemnya diubah gimana agar mereka lebih nyaman lebih bekerja dan mereka kangen sekolahnya juga ya artinya bapak kadis itu menurut saya bisa lebih baik ya. Sekarang saya punya idealisme yang apa namanya tentang gadget saya tidak perbolehkan anak saya dengan gadget selama tidak boleh lah ya. Sudah sampai umur 14 tahun okay. Gadget yang paling mahal di handphone paling mahal di tapi sekarang nggak boleh pegang okay. Tiba-tiba masa ada pandemi dan mereka malah jalan jadi hancur semua tapi kita batasin satu jam ya, tetap belajar sambil bermain ya. Tapi belajar tugas dulu selesai tugasnya baru boleh bonusnya pakai jam satu jam. Kegiatan-kegiatan itu kita belum cakap dalam waktu dan saya sendiri.
lebih baik. Sebenarnya saya beberapa itu banyak organisasi yang sebenarnya saya tolak, tapi karena permintaan mereka mungkin mereka lihat ibu kita ada pedulian kita dengan mereka. Jadi kalau masih pembina mungkin waktunya masih agak lama ya, hal-hal acara-acara tertentu yang benar. Tapi kalau sudah tua itu memang harus kita yang ambil di situ dan harus kita yang menakodai bagaimana caranya. Dan di sini syukurnya kita dibantu, saya dibantu oleh beberapa staff yang untuk masukkan jadwal, mana jadwal. Jadi masukkan jadwal di seharian dari pagi sampai malam itu ada jadwal semua ada jadwal. Dan saya hanya minta sama mereka tolong jadwalkan waktu olahraga saya. Dan dalam seminggu tolong jangan jadwalkan waktu saya dengan keluarga. Silakan kalau kalian mau penuhi itu jadwal boleh, tapi tolong jangan cuma dua komentar saya. Waktu olahraga saya jangan dihilangkan. Misalnya nggak bisa pagi, silakan siang, nggak bisa siang, silakan sore. Tapi dan juga waktu buat untuk keluarga saya itu quality time dengan keluarga. Bisa minta seminggu sekali. Kalau nggak bisa minggu ya Sabtu, kalau nggak bisa Sabtu hari apa? Ya silakan tolong diatur. Sama-sama. Ini pun kayak dilambangkan di kota sekian, tak bisa terasa sekian, tak bisa terasa sekian. Akhirnya tanggal ini yang bisa. Ada thank you.
janganlah takut, karena ketakutan itu, ketakutan itu hanya ada dalam diri sendiri. Jadi tetaplah berusaha, semangat, karena pada saat ini, pada saat pandemi ini, industri kreatiflah yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Nah, di sini ada sudah disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar. Terima kasih Jodoh Mantro, bagian negara yang punya ide membangun Dharma Karya BNA ini. Nah, di sini kan fasilitas bisa kalian gunakan semua. Jadi tetaplah berkarya, gunakan fasilitas ini dengan baik, rawatlah fasilitas ini dengan baik. Dan buat Kota Denpasar bangga, buat keluarga Anda bangga, buat diri adik-adik bangga, dan buat kami semua bangga. Mungkin itu dari saya. Selamat berkarya, sukses, dalam sukses. Oke, kalau kita saya terima kasih banyak Sobat Kreatif, itu dia perbincangan kita dengan diri Gajah, tapi semoga tidak mengurangi makan gitu ya, karena memang kita terbatas akan waktu. Cuma saya yakin Sobat Kreatif pasti mendapatkan banyak sekali value dan banyak sekali hal.